kalau pacaran boleh nggak? Boleh nggak? Atau langsung aja? Jangan dulu. Kapan bang apa? Kalau boleh kalau lah gak ini pasti boleh. Jadi kalau aku tuh seru. Kalau nggak boleh melulu kebablas. Kalau aku tuh seru. Kalau mama, kamu kapan punya pacar? Kalau papa, jangan. Jadi kayak ini nggak klop sama mama. Kalau mama, kapan punya pacar? Kamu apa sih nanya-nanya? Nggak boleh ya. Jadi aku gimana ya? Ngikutin yang mana ya? Ngikutin mama atau ngikutin papa nih? Serikasinya aja lah. Kan udah di atas 20 tahun. Oh boleh ya? Gimana mah? Jangan. Oh, pasti udah jangan. Kalau pacaran lama-lama itu kan nanti dia bosen. Wes. Iya kan? Pengalaman nih. Pacaran sama Pak Mama bukan 4 tahun, Papa. Hah? 4 bulan. Maksudnya gini, kalau yang paling bagus udah menjelang dia kapan mau nikah. Dia kira-kira mau nikah umur 25 tahun. Ya udahlah, deket-deket umur segitu baru dia carilah orang yang pas. Menurut saya itu yang baik gitu. Apanya untuk taruh Fibrili gitu? Kalau bisa begitu. Ngejagain jodoh orang gitu kata papa, ya udah deh aku nanti-nanti aja deh pacarannya. Dan aku juga takut, ya bener juga sih, takut bosan juga.